Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan. So, buat kalian yang udah klik video ini, selamat datang di YouTube channel gue. Nah, seperti biasa, sebelum gue lanjutin videonya, buat kalian yang mau ikutan partisipasi untuk membantu YouTube channel gue mencapai angka 4000 subscriber, caranya gampang. Kalian langsung aja klik tombol subscribe di bawah video yang kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya, bray. Fungsinya buat apa? Biar kalian gak ketinggalan dengan seluruh konten yang akan gue upload di YouTube channel gue. Nah, jadi hari ini gue udah main di akun kedua gue, dan gue akan kembali lagi gacha. Dan tentunya akan gue bikin part-part juga seperti di akun gue yang satunya. Jadi di sini gue udah menyiapkan 554 chip. Kemudian di sini juga udah ada premium beer sebanyak 114. Dan di sini gallon of beer-nya ada 123. Nah, pasti kalau untuk di premium beer dan di gallon of beer pasti akan meningkat, karena gue bakalan gacha dulu untuk chip ya. Untuk di part 1, teman-teman. Jadi langsung kena aja sistemnya. Kita ke lucky spin, kita ke super lucky spin dulu. Ada berapa? Oh, ada 6 coy, nggak usah lah kalau cuma ada 6. Oke, kita langsung aja ke lucky spin. 10-10-10 sistemnya. Dan gua mau ngingetin ya, sembari gua nge-spin untuk lucky spinnya, buat kalian yang free player, ya gue saranin kalian tuh diamondnya untuk beli swordnya Zoro ya, teman-teman, karena itu sangat menguntungkan. Terus juga dari Clover juga dibeli aja itu si sword Zoronya, karena itu bakalan cashback diamond sih, teman-teman, bakalan untung banget. Dan event ini menurut gue adalah salah satu event terbaik, karena ya kita modalnya dikit untungnya banyak, teman-teman. Oke. Gua terbukti di akun gua yang satunya itu banyak dari segi belly, terus juga dari segi resource-nya, tumbal-tumbalan hero itu banyak, terus resource untuk nge-upgrade eksklusif equipment-nya itu udah berlimpah banget, teman-teman. Jadi gua di akun satunya, buat kalian nonton semua partnya, itu gua modal 2500 diamond, gua untung sekitar 6000 diamond, teman-teman. Gila. Dan di satu sisi juga gua udah bisa nyelesain misi akumulasi diamond. Gua udah dapat Usopp NW juga. Jadi benar-benar event ini worth it banget sih. Gak boleh kelewat lah kalau menurut gua, guys. Gak tahu ya, kalau kalian komen di bawah kalian spend berapa diamond, terus kalian dapatnya berapa gitu ya. Kalian komen di bawah, guys. Kalau gua tuh 2500 diamond, untungnya 6000 diamond. Dan sekarang malah tiba-tiba, nggak tahu seiring berjalannya waktu, baru juga kemarin tiba-tiba diamond gua udah ada 11k aja di akun gua yang satunya. Gila. Nggak tahu gua dari mana. Tiba-tiba untung aja banyak. Oke, nih gas. Jadi kenapa gue sekali lagi pengen disclaimer dulu, kenapa gue bikin per part, karena kalau misalnya gue gacain semuanya, ada lucky spin, terus juga ada premium of beer, ada gallon of beer, itu bakalan lama. Kalian juga bakalan bosen ngeliatnya. Jadi gue bikin per part, teman-teman. Jadi kalian bisa milih nih mau yang part mana untuk kalian tonton ya. Gitu. Oke, kalau untuk di part 1 sih, kalau menurut gue gacha yang paling penting ada, iya, kita ngincer si bintang 5-nya ya. Itu sih intinya. Ini gua kalau dapat yang bintang 5-nya auto kaya, cok. Gua dari misi ya nih, teman-teman ya, belum dapat. Untuk misi dapat bintang 5 melalui lucky spin, itu kalau nggak salah dapat 2500 clover. Oke, gua lagi nyari-nyari banget ini. Semoga aja dapat. Oke, gas lagi. Tuh, gue cuman muter-muter aja udah hampir 5 menit, guys. Jadi gue ngeri aja kayak kelamaan gitu. Jadi gue bikin per part. Dan ini gas lagi sistemnya. Dan gue juga pengen nanya ke kalian semua, apakah kalian udah mendapatkan Zoro New World, teman-teman? Dan udah berapa star
yang kalian punya untuk Zoro New World, kalian komen di bawah guys. Kalau gue sih kayaknya cuma bisa mentok di bintang 9 ya di akun gue yang satunya. Nggak tahu kalau akun ini, kalau Hoki kayaknya Zoro New World asik juga sih kalau untuk di up, karena gue liat di forum Facebook ada yang 5 Zoro NW yang satunya masih bintang 10, itu gila sakit banget cok. Itu karena ini juga sih, efek dari ship ya atau kapal. Oke, ini gue gak dapet terus cok, sumpah dah balabat anjir. Oke santuy, ini gue kenapa gak dapet terus ya guys ya, rate nya cuma 0,2 cok, sumpah susah banget ya. Oke gas lagi, intinya kita gas kenai terus, gas lagi. Semoga aja gue dapet ya kecantolan, kan lumayan clover ya cok. Dan gue juga mau nunjukin juga, kemarin tuh gue cuman modal clover itu ada berapa ya, seingat gue kayaknya ada 6.000-an deh teman-teman. Dan gue ngabisin semua itu ke swordnya Zoro, itu gue kalau gak salah di bawah 40 ya. Dan gue penasaran nih, kalau di sini kan chipnya rada banyak, ngelebihin dari akun gue yang satunya, kira-kira bisa beli berapa sword Zoro nih? Gue penasaran sih. Oke, ini kita gaskan lagi intinya. Sumpah cok, gue gak pernah dapat anjir hero bintang 5 ya dari sini ya, susah banget. Kita refresh kali ya, bala cok. Si siapa namanya Zoronya, Zoro S nya bala cok, gak pernah dapat gue. Oke, semoganya kita dapat nih si Frankie. Gas. Tuh, bintang 4 gampang banget, cok, dapatnya. Giliran bintang 5 kenapa susah banget ya? Oke, ini kita gas lagi. Dan oh iya, gue pengen ngejawab juga nih, ada komen di video gue yang sebelumnya di part 1 untuk akun pertama. Bang, lu ngomong yang kerasan dong. Gue udah keras banget nih ngomong, cuy. Gue emang gak bisa teriak-teriak ya. Gue bukan bikin, tapi ya udahlah, kalian nikmatin aja ya. Di proses editing pun juga udah gue tingkatin volumenya gitu. Dan karena memang ada backsoundnya juga, biar kalian gak cuma dengerin bacotan gue, itu ada lagu-lagunya juga gitu, biar kalian bisa dengerin setidaknya gitu bro. Oke, ini gas lagi. Sumpah cowo, gue gak pernah dapet anjir, pusing banget pala gue ya. Siapa di sini yang pernah dapat hero bintang 5? Kalian komen di bawah tulisnya aku. Oke. Gas lagi, sisa 90, santuy. Tuh, 8 menit guys, cuman gini-gini doang ya. Kalian bisa bayangin 8 menit guys. Oke, gas lagi. Gas lagi teman-teman. Ini sistemnya gas terus ya, nggak usah pikir panjang cok. Gas lagi. Sisa 50 cok. Berarti 5 kali berapa sih? 6 kali lagi, semoga yang dapat nih ya. Frankie NW dong. Si Frankie S. Oke, masih nggak dapet. Sumpah cok, susah banget cok dapet ini, asli susah banget guys. Gila. Udah malah gede banget lagi ya Nami ya, ya ampun, mantep banget deh itu asli. Oke, udah habis guys, gaskan lagi. Dapet cok. Gua nggak lihat. Dapat. Akhirnya cok, dapat gua. Yes, dapat clover dari situ guys. Ini kita receive. Oke, ini kita screenshot dulu. Nice banget ya guys ya. Kita lihat di event. Kita ke sini. Oke, di sini gua udah 15.000. Berarti gue ngambil dulu dari sini.
Oke. Habis itu gue kesini 17.500. Ini kita screenshot dulu aja kali ya. Ih, cakep banget, sumpah. Oke, ini kita beli. Maksimalnya berapa ya? Gue nggak tahu deh. 35 guys. Worth it gak nih? Gue nggak penting ini sih, sumpah. Gue yang gue pengen sekarang cuma diamond, cok. Artifak persetan lah, artifak lah. Bisa gue cicil anjir. Langsungnya kita beli 35. Ini kita screenshot dulu biar mantep. Oke, guys, lagi. Oh, cuman 20. Oh, cuman 20, cuk. Oke, udah sold out. Cuman 20 ternyata ya. Oke, 7.500 gue demin aja. Oke, akumulasi diamondnya masih belum. Jadi sampai sini aja dulu untuk videonya. Nanti bakalan gue lanjut lagi untuk di part kedua ya teman-teman ya guys ya. Bye bye.